Bagi orang beriman, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Karena yang paling penting baginya adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ali bin Abi Thalib ya, ada nasihat yang luar biasa. Jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Kenapa? Yang menyukaimu tidak butuh itu, yang membencimu tidak percaya dengan itu. Kita tidak bisa menahan sikap orang kepada kita. Yang bisa kita tahan adalah sikap kita kepada orang lain. Lisan kita tak akan kuasa dan mampu untuk memberhentikan orang bicara tentang kita. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Angkat kedua telapak tangan kita, mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba dicaci, dimaki, dihina. Hamba percaya ya Allah, hanya Engkau yang paling tahu tentang isi hati hamba ya Allah. Maka dibalikin ke Allah.